Bang, nggak apa-apa bang ya, ya. Ini kronologinya gimana bang? Ada. Pak, iya badannya dilurusin aja Pak, biar diantar dicek ya. Bang, saya cek ya bang ya. Saya cek ya. Bang, kalau ada ngerasa sakit bilang ya. Kalau ada rasa sakit bilang ya. Kalau ada rasa sakit bilang. Ada bang, aman ya? Berarti di itu dong. Di sini bang ya? Enggak, ini netral kok bang. Iya iya. Ambilin kapas gua, tolong. Iya, ini cuman ngebersihin doang bang. Iya. Kapas gua. Ini buat ngebersihin doang bang. Center, center. Ya pelan-pelan sih bang. Tangannya bang. Center, center. Oh bocor ini. Bang, bang, diem, bang, diem. Ya, ya, ya. Kapas lebar, ambilin kapas lebar. Kapas lebar. Kapas lebar, ambil cari situ. Di samping-samping. Kapas, kapas, kapas lebar. Di sini-sini pinggiran-pinggiran. Tolong. Bukan, bukan. Bantuin cari. Kapas lebar, kapas lebar. Ini apa? Iya. Buka. Sama. Wah, berantakan semua nih. Bawa bawa. Iya bang. Lakban, lakban. Udah lakban aja ntar dulu. Lakbannya cariin. Cariin lakbannya. Nggak, ini saya tutup doang bang. Gak bisa, gak bisa. Pakai kaca aja. Kaca bulat. Abang kayaknya dibawa klinik aja bang ya. Soalnya ini kayaknya harus dijahit bang. Gak bisa ditutup doang. Ya. Bang, cari klinik terdekat bang. Apa itu? Gimana?
Apa suruh lu ke HP terus? Hah? HP telepon. Iya, nanti tolong telepon keluarga Bang. Ntar ya. Ketemu gua kasih keliling. Ambil di tas lo ya, Bang. Kasa buat muterin. Maaf ya, Bang. Dibel aja keluarganya. Ya. Soalnya ini kalau ditutup kayak gini doang enggak bisa, Bang, dia ngalir terus. Kenapa? Iya, nanti. Iya, ya. Nanti ini kita kan ke klinik. Nanti Bapak selok keluarga aja. Nanti yang terdekat di sini kok enggak jauh, Kak. Ya. Kasih, Bang. Cari-cari, cari keluarganya. Bang, di kepala enggak ada sakit-sakit apa lagi kan? Enggak ada ya di sini dong. Kasa, kasa keliling. Ya. Iya. Iya, cukup. Buka, buka. Enggak, ini kalau saya lepas. Iya, entar. Iya, iya. Iya. Saya pegang. Iya, entar. Kalau masalah keluarga gampang. Heeh. Gua mau diari udah ngomong. Makamu Mas saya. Iya, sama saya ya, Mas saya. Iya. Iya, ya. Nah, Abang tangannya dilurusin ke depan. Ini kita ya. Ikat dulu ya, Pak. Ini kita ikat dulu ya. Ininya saya ikat dulu ya. Nanti kita ke ini. Biar enggak ini darahnya. Bang, tangannya enggak steril takutnya ntar Abang kena tular penyakit, Pak. Bisa gitu. Bentar ya. Izin ya, Pak. Ya. Tenang aja Mas saya. Kayak tahan. Tahan. Woi, tahan ini. Ini tahan. Bang ya, ada apa? Enggak apa. Aman bang? Aman ya? Oke. Suruh cepet ke itu, cari kliniknya. Iya. Ini saya cuma bersihin darahnya doang, Bang. Ada. Abang kalau di belakang kepala ada sakit? Enggak ada ya? Bang, ngandung steril, Bang. Yang kecil ya? Iya, yang kecil aja. Masukin, tolong. Ya, masukin aja, Bang. Ini enggak usah, taruh sini aja. Masukin aja, ya. Ya. Oh, ini masih lama ini, klinik. Tanyain coba. Ode, mau nyari klinik siapa? Udah dapat belum kliniknya? Mau sakit? Iya. Nggak apa? Rumah sakit. Iya, Bang. Nggak, soalnya ini kan lukanya dalam, Bang. Kalau Abang cuman biasa doang, nggak dijahit, nanti air apa darahnya ngucur terus. Jadi harus dijahit berapa jahitan dulu gitu. Santai. Di bel. Iya. HP gua udah aman. Ini boleh pinjem enggak? Oke. Iya, siapa? Oke. Okay. Jadi kita emang sekalian lewat ke sini. Heeh, pas-pasan soalnya. Gimana, Pak? Enggak apa-apa. Emang kita tugasnya gitu, Pak. Sekalian kita jalan emang kita sekalian ini ngebantu. Yang mana yang bisa dihubungin? Oh, temennya aja.
Ini nunggu apa? Nunggu apa? Enggak, tapi udah dapat. Tapi udah dapat. Hah? Oh, rumah sakit ya, udah. Kamu mau langsung dibawa dulu aja? Ya udah, ayo. Ayo dibawa dulu aja. Bawa bisa bangun enggak? Bisa. Iya, bisa pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Bapak kalau ada sakit, nggak usah digotong. Bapaknya bisa kok. Tuh, 2, 3. Pak, barang-barangnya pastiin aman ya. Tasnya coba. Sorry, tasnya. Ntar lu bang, ntar lu. Ayo. Iya. Nggak usah, duduk aja. Nggak mau tiduran. Duduk aja berarti ya. Ya udah, duduk aja bang, duduk aja. Iya, ntar lu. Abang udah telepon keluarga? Temennya kayak siapa gitu, nggak apa-apa. Ntar kita anggota kita nungguin dulu. Bang Jati, tolong rapin dong. Pelan-pelan aja, enak. Sambil teleponin ya, Pak? Iya, pelan-pelan terus. Oh, masih bisa. Tiduran ya. Pak, tolong nanti bilangin aja. Ini soalnya pendarahan di sini. Dia harus dijahit. Soalnya dalam banget itu. Ya, tolong. Pak, ini topi ya. Topinya. Itu topinya. Iya, itu. Warga sekitar tolong amanin motornya. Iya, enggak. Saya nungguin nanti di sini. Oh, ya. Nanti dekat kan, enggak jauh. Iya, udah, ha. Eh, Bang. Itu aja minta teleponin keluarganya. Nanti Abang kabarin ke saya. Ya. Soalnya kan kita di sini. Dia minta tolong telepon keluarganya sampai datang, ntar kita tungguin. Udah rapi belum? Gak apa-apa, ntar gue rapiin aja. Yang penting masuk aja semua. Nah, ini siapanya? Bapak ini siapanya? Saya teman dia. Lagi ngider nyari makan tadi. Nemu dia temennya lagi ngangkat orang itu. Kenapa? Oh, maksudnya bukannya yang itu keluarga dari itu? Bukan. Oh, ya udah, oke. Okay. Siap-siap. Teman dia. Haha, siap-siap. Bang, kita enggak, kita di sini dulu aja. Dia kan lagi telepon keluarganya. Ya kan, kita di sini dulu. Dia telepon keluarganya, nanti keluarga datang ke sini baru nanti kita ke sana ke RSUD-nya. Nomor HP udah ada belum yang di sini? Gitu aja. Mas. Kan ada. Itu si Ocit. Ini kita kan masih nyambung. Hah? Ribet keluarganya. Kenapa? Ke rumah sakit motornya biar enggak bolak. Oh ya udah boleh. Minta bantuannya, Bang. Ada yang bisa bantu enggak, Bang? Tolong. Saat itu enggak ada remnya itu. Iya, Mas. Oh. Ada remnya. Pelan-pelan aja. Apa pelan-pelan aja lah ya. Iya, pelan-pelan aja. Tapi kuncinya ada? Ada kunci. Oh ya udah, oke. Oke, thank you, Bang. Oke. Okay. Sendal. Sendalnya taruh depan motornya aja. Oh iya, boleh. Enggak di itu aja. Iya. Bang, makasih banyak ya, Bang ya. Udah infoin, thank you banget. Hati-hati ya. Bang, beberapa ikut aja. Ikutin aja. Maksudnya ke sananya. Tantar. Ini dulu belum. Buka yuk. Tolong. Tanda. Sorry. Oh, gua ambil. Sampai ya, sampai tinggal. Ntar di sampai bang, tanda. Di pinggir jalan aja. Berantakan lagi P3.
Enggak, jalan sana deh. Kan motornya udah dibawa. Oh, udah. Iya, udah. Kan gua udah cuma ngebersihin itu doang tadi. Oh, udah, enggak jadi, enggak jadi. Oke, bye-bye semua. Thank you for watching. Tadi ada kecelakaan sedikit. Ada insiden kecelakaan sedikit. Kalau lagi kayaknya kecelakaan tunggal, terus di bagian dagunya gitu, di bagian dagu gitu dia pecah gitu, bukan ada robek lagi, itu udah pecahnya ya, robek, cuman udah agak dalam gitu, dia kayaknya kebentur apa gitu, gue juga nggak tahu. Terus juga itu nggak bisa, kalau cuman tadi gue menutup kan, cuman itu tuh nggak bisa ditutup doang, jadi harus dijahit, soalnya dalam banget kalau gue lihat gitu. Jadi tadi gue saranin ke RSUD, tadi gue coba kasih saran buat ke klinik, udah ke klinik terus disuruh coba suruh jahit dulu. Nah nanti makanya itu apa namanya, gue saranin ke RSUD keluarga kita ini. Enggak deh, RS keluarga kita. Ini tempatnya di sini. Jadi ya kayak gitu aja guys. Nih teman-teman gue dari RP, ada Jati, ada Untung, ada Odi, tadi ada Indra. Terus ada siapa lagi tadi? Ada Odi, Jati, Untung, Jati. Nah, siapa lagi gue? Sama gue. Sama di dalam ambulan ada si Ocit dan Bapak. Gitu. Jadi gitu aja guys. Bye bye semua. Thank you for watching. Mohon doanya semoga semua pasien yang saya bantu cepat sembuh dan penanganannya lebih cepat dan baik gitu guys. Terima kasih guys. Bye bye.